Sate. Waduh, udah dari tadi nih dagangan gue sepi bener. Apa gue berhenti dagang aja ya? Tapi kalau berhenti, gue kerja apa nanti? Serba salah jadinya. Hedeh, bau-bau orang susah nih. Wah, kurang ajar lu. Entang-entang lu kaya. Makanya jangan jualan sate. Kapan mau kayanya lu? Ayo berantem aja deh, Dre. Wow, tenang dulu, wow. Santai-santai, kita bicarakan baik-baik. Alah, gak usah banyak alasan lu. Gue hajar lu sekarang. Wah, ampun, wow. Gue ajarin jadi kaya gimana? Wah, kesempatan gue nih buat jadi kaya kayak dia. Gimana, wow? Gue ajarin jadi kaya mau gak? Eh, iya deh, boleh tuh. Ya sudah, lepas dulu tangan lu. Oh iya, gue lupa, hehehe. Untung gue bilang mau ngajari dia. Kalau kagak, bisa-bisa babak belur gue. Ya udah, gimana caranya? Bingung aja lu. Iya, lu punya HP kan? Ada kok, nih HP-nya. Nah, gini nih caranya, gue ajarin. Gitu wow caranya, jadi lu tinggal pencet sel aja kalau garis turun. Wah, mudah bener tuh caranya. Ya udah deh, gue mau nyoba. So, bakso. Bakso, bakso. Bakso daging gagak dengan aroma menyan yang mengenakkan. Yo. Lu toh, mau bakso? Iya, gue pesen satu mangkuk aja, pedes. Siap toh, duduk dulu sana. Gue buatin baksonya ya. Oke, sip. Nih toh baksonya. Oh iya, makasih. Toh, lu lihat Wowo gak? Kok dari tadi gue gak lihat dia keliling ya? Waduh, gue juga gak tahu Jo. Paling masih keliling di tempat lain. Kalau si Maman kemana juga ya? Kalau dia mah paling juga diceramahin sama bininya. Hacim! Hah? Kayaknya ada yang bicarain gue nih. Halah, kagak usah GR lu, Pi. Hehehe, ya siapa tahu Mi. Papi jadi artis kan enak, bisa jalan-jalan kemana aja. Mana ada artis kerjaannya duduk-duduk doang. Udah, mending lu cari kerja sana. Ngayal mulu kerjaan lu. Iya, Mi. Ini papi mau cari kerja. Aduh, males ah. Tiap hari dimarahin mulu. Dari pagi sampai malam, gak berhenti-henti. Nah, tuh dia orangnya nongol. Wah, iya toh. Nongol tuh orangnya. Hehehehe. Aduh. Lah, lu kenapa, Man? Dateng-dateng muka lu kusut amat kayak kantong kresek. Paling juga habis diceramahin, Jo. Kalau enggak, ya karena hutang. Wah, lu kok bisa tahu, toh? Jangan-jangan lu dukun, toh? Gampang ketebak dari muka lu, Man. Tapi, BTW, Wowo mana ya? Gue pengen sate nih. Nah, itu dia, Man. Gue sama Buto dari tadi juga heran. Kok tumben jam segini kagak kelihatan dia? Yah, kemana ya dia? Wih, mau kemana lu, Wok? Kok rapi banget? Iya nih, pakai dasi sama kacamata gitu emang mau pergi kemana lu? Lah, lu kok gak bawa gerobak sate, Wok? Gue mau beli nih. Hahaha, gue sekarang kagak jualan sate lagi. Gue berhenti. Wah, kok gitu sih, Wok? Lu nolak rezeki ya? Dia mah bukan nolak rezeki, Man. Palingan kalau lu beli juga ngutang kan? Iya sih. Emang lu sekarang udah banyak duit, Wo? Kok berhenti dagang? Iyalah, gue udah kaya sekarang, Jo. Wah, pakai dukun mana lu? Awas lu ntar kenapa-kenapa lagi. Main dukun apaan? Sekarang zaman udah canggih, Jo. Gue main trading sekarang. Hah? Tanding? Lu tanding sama siapa, Wo? Berarti lu kaya gara-gara menang tanding? Trading, PA, bukan tanding.
Yeh, santai dong, gak usah ngegas segala. Gue kan gak denger. Makanya jangan kebanyakan dengerin bini lu ngomel, jadinya budek kan? Loh, kok lu bawa-bawa bini gue segala? Ngejar ribut lu. Ya udah ayo, siapa takut? Udah-udah, jangan pada ribut nih. Iya, Jo. Ya udah. Gimana kalau gue ngajarin kalian semua caranya main trading? Boleh tuh, Wo. Wah, bagus tuh, Wo. Biar gue gak ngojek-ngojek lagi. Kagak, gue mau pulang aja. Lah, dia kenapa tuh? Alah, paling juga masih baper sama yang tadi. Wah, kenapa tuh? Kok tumben-tumbenan ada polisi? Berhenti di depan kafenya si Andre lagi. Kayaknya gue harus sembunyi nih. Penasaran gue. Ada apa ya kira-kira? Loh, ada apa nih pak? Gue mau dibawa kemana? Udah, Anda diam saja. Nah, kan benar si Andre ditangkap. Tapi kenapa ya? Gue salah apa pak? Kok sampai dibawa gini? Anda tertangkap dengan alasan sudah melakukan investasi bodong. Dan masih ada rekan Anda, bukan? Hah? Investasi bodong? Harus dikasih tahu nih ke Pak Ijo, Buto, sama Wowo. Iya pak, rekan gue namanya Wowo pak. Hah? Wowo? Berarti Wowo sudah ditipu sama Andre. Wah, gue harus kasih tahu mereka nih. Oh gitu, Wo. Pantes aja lu cepet kaya. Berarti tergantung pilihan ya, Wo. Bener toh, kalau lu milih turun, ya jual pas turun. Tapi kalau milih yang naik, lu jual yang pas naik. Kenapa, Man? Kayak dikejar setan aja. Tahu nih, tadi baper, sekarang balik lagi. Gawat. Ambil nafas dulu, Man. Buru amat dah. Mending kalian cepat sembunyi deh. Lah, kenapa kita disuruh sembunyi, Man? Iya, ada apa sih, Man? Tahu nih, ganggu aja. Lu kalau masih baper, gak gitu dong caranya. Gue gak baper, toh. Ah, udah deh, gue mau sembunyi aja deh. Dih, kenapa dah tuh? Ah, udah deh, lanjut lagi. Itu pak orangnya. Loh, ada apa nih kok nunjuk-nunjuk gue, lu? Anda ditangkap atas melakukan investasi bodong. Loh, lu nipu gua, Dre. Wah, kurang ajar lu. Oh begitu, Anda berdua juga ikut. Ah, kan gue gak salah, pak. Kok mau dibawa sih? Tahu nih, kita kan gak tahu kalau itu investasi bodong. Anda bisa bicara di sana nanti. Hahaha, kan gue udah bilang sudah sembunyi. Nomor tiga gak mau sih. Lain tuh. Ah, kurang aja lu bertiga. Gue dikita juga nih.